Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo guys, halo teman-teman, sahabat subscriber semuanya. Oke, tentunya kembali lagi di channel saya, channel Pangeran Kodok ya. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Yang pasti saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar semuanya, amin. Oke, di pembahasan kali ini admin akan membahas bagaimana cara membuat video filter jodoh ya. Jadi membuat video dan muncul foto ya. Jadi untuk yang terbaru adalah seperti ini, saya contohkan untuk videonya. Nah, jadi untuk videonya seperti ini ya. Nah, jadi untuk membuat video keluar foto ya dengan filter jodoh seperti ini, caranya sangat mudah sekali ya. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang hobi untuk membuat sebuah video TikTok ya, yang lagi tren-tren, kita bisa buatnya di sini. Nah, untuk cara mencarinya, untuk cara mencari filternya, teman-teman langsung saja masuk di aplikasi TikTok ya. Nah, setelah teman-teman masuk di aplikasi TikTok, teman-teman langsung klik saja untuk icon tanda plus yang berada di bawah ya, yang ingin membuat sebuah video dengan filter seperti jodoh seperti tadi yang saya bilangkan. Nah, di sini teman-teman bisa klik saja untuk efeknya. Kita klik di sini. Dan teman-teman bisa langsung pilih saja untuk di menu yang baru ya, teman-teman. Jadi kita klik di menu maya yang baru dan di sini teman-teman bisa scroll ke bawah cara membuat video seperti tadi, yaitu muncul foto ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang ini ya, teman-teman. Jadi untuk filternya adalah lock ya. Jadi kita bisa pakai filternya. Teman-teman untuk cara memakainya, teman-teman tinggal klik saja dan otomatis di sini teman-teman disuruh untuk memunculkan sebuah fotonya ya. Jadi teman-teman bisa pilih untuk fotonya ya, banyak sekali. Teman-teman silakan pilih fotonya sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, ketika teman-teman ingin menyimpan dari filter ini, teman-teman bisa perhatikan untuk logo yang seperti label berada di bawah ya, kita klik saja dan otomatis untuk filternya sudah tersimpan. Nah, cara melihat filter yang sudah kita simpan, kita langsung masuk di profil dan di sini teman-teman bisa perhatikan teman-teman. Oke. Jadi video tanggar suara dan efek yang kita simpan akan berada di sini ya, teman-teman. Nah, jadi sudah tersimpan. Nah, untuk menggunakannya teman-teman tinggal klik saja untuk efeknya. Di sini teman-teman bisa perhatikan untuk logo kameranya. Nah, teman-teman bisa langsung saja buat videonya. Nah, jadi saya contohkan untuk videonya seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi sebentar, saya contohkan. Nah, seperti ini. Ini saya contohkan saja. Nah, jadi seperti ini, teman-teman ya, ataupun seperti ini. Jadi di sini adalah filter jodoh ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman saya yang mungkin hobi seperti ini, membuat sebuah video TikTok yang lagi tren-tren ya, teman-teman bisa ikuti tutorialnya. Nah, jadi untuk nama filternya adalah lock ya. Jadi teman-teman bisa cari di filter di kamera tadi saya bilangkan tadi. Teman-teman bisa cari di menu efek dan teman-teman bisa pilih icon yang baru di sini dan teman-teman bisa scroll di bawah dan dia berada di pojok sebelah kanan ya. Jadi teman-teman bisa pakai dan teman-teman bisa simpan ya. Oke, cukup mudah buat video muncul foto untuk kontak jodoh ya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf dan jangan lupa klik tombol subscribe ya jika video ini bermanfaat. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.